Tampil maskulin pada usia 40-an melibatkan kombinasi antara penampilan fisik, sikap, dan gaya hidup. Berikut adalah beberapa tips untuk membantu pria di usia 40-an tetap tampil maskulin. Yang pertama adalah perawatan diri dengan melalui pola makan sehat. Konsumsi makanan bergizi dan seimbang untuk menjaga kesehatan tubuh dan kulit. Kemudian olahraga teratur. Lakukan kegiatan fisik secara teratur untuk menjaga kebugaran dan postur tubuh. Istirahat yang cukup, pastikan untuk mendapatkan tidur yang cukup untuk pemulihan tubuh dan tampilan segar. Tip yang kedua adalah pakaian dan gaya. Gaya pakaian yang tepat, kenali bentuk tubuh dan pilih pakaian yang sesuai dengan gaya hidup serta kepribadian. Pemeliharaan pakaian, pastikan pakaian selalu bersih, terawat, dan pas dengan ukuran tubuh. Dan aksesoris yang tepat, pilih aksesoris yang memberikan sentuhan maskulin tanpa terlihat berlebihan. Tips yang ketiga adalah gaya rambut dan jenggot. Potongan rambut yang sesuai. Pilih gaya rambut yang sesuai dengan bentuk wajah dan kepribadian. Kemudian perawatan jenggot. Jika Anda memiliki jenggot, pastikan untuk merawatnya agar tetap terlihat rapi dan bersih. Yang keempat adalah sikap dan kepribadian, yang meliputi keterampilan komunikasi. Tingkatkan keterampilan komunikasi untuk terlihat percaya diri dan meyakinkan. Yang berikutnya adalah sikap positif. Pertahankan sikap positif dan optimis dalam menghadapi tantangan. Dan etika dan kebijakan. Pertahankan etika kerja dan kebijakan yang kuat. Yang kelima adalah kesehatan mental, yang terdiri dari manajemen stres. Anda temukan cara efektif untuk mengelola stres dan tekanan sehari-hari. Kemudian pentingnya waktu pribadi. Sediakan waktu untuk diri sendiri guna meresapi kebahagiaan dan menjaga kesehatan mental. Penampilan fisik adalah bagian yang keenam. Dengan menjaga postur tubuh, di mana Anda dapat memahami pentingnya postur tubuh yang baik dan melatih otot-otot inti. Kemudian berikutnya adalah perawatan kulit. Lakukan perawatan kulit sederhana untuk menjaga kulit tetap sehat dan terlihat segar. Yang ketujuh adalah pendidikan dan pengembangan diri. Terus belajar, tetap mengembangkan diri dengan membaca, belajar, atau mengikuti kursus untuk meningkatkan pengetahuan. Dan tetap relevan, selalu terbuka terhadap perkembangan zaman dan beradaptasi dengan teknologi serta tren terkini. Yang kedelapan adalah keterlibatan sosial. Hubungan yang positif dengan menjalin hubungan sosial yang positif dengan keluarga, teman, dan rekan kerja. Kemudian keterlibatan masyarakat. Terlibat dalam kegiatan sosial atau komunitas untuk meningkatkan kehidupan sosial Anda. Yang kesembilan adalah pemahaman tentang gaya hidup. Ketahui prioritas. Tentukan prioritas hidup dan fokus pada hal-hal yang benar-benar penting. Gaya hidup yang seimbang, menjaga keseimbangan antara pekerjaan, keluarga, dan waktu pribadi. Dengan menggabungkan elemen-elemen ini, seorang pria di usia 40-an dapat tetap tampil maskulin sambil menjaga kesehatan fisik dan mentalnya. Terima kasih, jangan lupa like, share, dan subscribe.